Siang, saya sekarang berada di Sebungaya. Kelihatan sangat jelas kondisi Gunung Agung saat ini pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2017. Hari ini merupakan genap satu bulan Gunung Agung dikatakan awas. Di sini ada salah satu pengungsi yang akan saya wawancarai. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Saya mau bertanya, gimana sih pengalaman Anda saat ada di pengungsian, suka dukanya? Kalau suka dukanya itu pasti banyak ya, dukanya itu terutama fasilitas kita di pengungsian. Fasilitas tidur itu kita hanya menggunakan selembar karpet dengan satu bantal. Itu pas kita bangunnya itu terasa pegal-pegal karena tidak menggunakan kasur seperti di rumah. Dan sukanya itu pasti banyak, kita dapat bertemu dengan teman-teman setiap hari di pengungsian dan dapat hiburan dari para artis yang menghibur kita di pengungsian. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan dari Bungaya pada tanggal 22 Oktober 2017.